dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ayam geprek sambal cobek resmi dibuka. Cobain ayam gepreknya, tau ini ayam gepreknya enak sekali. Beberapa mie yang pernah saya coba di Sitrap, memang ini beda. Ini kriuk sekali. Terus di sini sambelnya ada 3 macam. Di sini ada sambel mata, sambel hijau, sama sambel merah. Dan rasanya pasti enak sekali. Hai guys, kali ini kakak Dani mau cobain ayam geprek terenak yang pernah kakak Dani cobain. Karena dari crispy-nya itu beda dari yang lain. Dan sambelnya itu sambalnya itu terasa banget. Hai, aku Ayurena, pengen nge-review makanan AGFC atau ayam geprek sambal cobek. Nah, yang grand opening pada hari ini. Dan tadi saya udah nyobain untuk ayam gepreknya sendiri dari beberapa ayam geprek yang pernah saya makan. Dari mulai dari ayamnya dulu, ini teksturnya nggak keras sama sekali, tepungnya bagus, crispy-nya. Ayam sama apa nih? Lapis tidak. Jadi kalian harus beli sambal cobeknya di sini, guys. Benar-benar kualitas restoran. Nanti coba. Karena harganya itu cuma 15.000. Tapi dia sudah bisa makan ayam kelas KFC. Kalau KFC kan 24.000. Nah, kita coba berusaha gimana cara mulai pelan-pelan counter nih brand-brand luar yang masuk. Cara gimana? Harus membuka UMKM-nya, kita harus bantu, kita harus motivasi, kita harus kasih benchmarking. Bahkan kedepannya saya mau UMKM di Sulawesi ini bisa ekspor. Dan saya sudah punya. Bisa jadi kayak menu andalan nanti yang ada di Sitrap ini khususnya. Karena kenapa AGSC ini, apa yang geprek sambal cobek ini, dia banyak banget sambal. Jadi dalam variannya tuh ada 5 sambal yang tadi kami cobain, dan sambalnya itu dalam satu varian beda rasa. Jadi enak banget. Dia khusus untuk ayamnya sendiri itu gak keras sama sekali. Pokoknya crispy-nya dapat, enaknya dapat, pokoknya nampol banget.